Annyeonghaseyo. Halo sahabat-sahabat yang debak, bertemu lagi di sini, di channel ini, di channel gua Alpiandi atau Alpiandi Tetap Raja atau apalah serah kalian manggil gua apa. Suasananya lagi tidak begitu baik dan gua juga bikin ini buru-buru ya, ini udah jam 5, udah mau buka, harus siap-siap. Tapi gua nggak mau ngelewatin ini karena kenapa? Karena ini adalah comeback terakhir dari salah satu girl group yang tidak hanya menonjolkan visual tapi menonjolkan bakatnya juga. Ya, Sistar mengeluarkan MV terbaru sekaligus terakhir. Salah satu asupan vitamin di bulan puasa akan hilang. Ya udahlah, mari kita langsung saja nonton. Ini dia Sistar dengan Lonely. 1, 2, 3. Anjir nih musiknya, gue udah liat di teaser sih. Bagus banget musiknya. Petikan-petikan yang bikin galau gitu loh bagi para fanboy. Mereka ini berbakat loh. Kenapa Starship? Kenapa? Anjir, ngeliat mereka gandengan pelukan kok jadi saya yang sedih gitu. Lagunya enak lagi. Oke, Mbak Dasom, siap. Saya akan diam. Baru kali ini gue lihat MV Sistar sedih anjir. Biasanya gue lihat MV Sistar tuh seneng karena keseksian mereka gitu. Tapi kali ini gue nggak fokus ke itu anjir. Gue malah fokus ke lagu dan ini momen terakhir mereka. Bias gue nih, borah. Settingnya bukan di Korea kayaknya. Kayak di mana ini? Wah, Paris-Parisan. Anjir suaranya. Ini Hyorin apa Soyun ya suaranya? Hyorin kayaknya. Aduh, Bora. Cakep banget, Bora. Fuck. Lagunya enak banget lagunya. Sangat cocok untuk lagu perpisahan, kampret memang. No! Foto terakhir. Fuck. Anjir. Rada nyesek gua. No. Aduh. Oke lah, itu tadi dia Sistar dengan MV terakhirnya yaitu Lonely. Petikan gitarnya, melodinya, instrumennya, vokalnya itu sangat-sangat membawa suasana ke galau ya. Vokalnya Soyu sama Hyorin nih kayak sangat menjiwai banget, kayak seolah-olah ya mereka emang udah tahu sih ini lagu terakhir.
No, masih gak terima gue. Starship, ada apa dengan lu, ha? Kenapa grup berbakat seperti ini kalian bubarkan? Ya kalau kontraknya udah habis ya bujuk gimana kek biar mau perpanjang gitu loh. Ramadan tahun depan tidak akan sama lagi anjir. Fakui ya, sangat fakui-fakui momen gini nih. Ya udahlah, thank you banget buat yang udah nonton. Dan thank you juga buat yang udah ngabis-ngabisin kuota untuk video gue yang selalu ya rata-rata tidak ada faedahnya. Tapi kali ini gue benar-benar merasakan makna dari judul lagu mereka si Lonely. Gue bakal merasa sendiri karena bulan puasa tidak ditemani oleh nuna-nuna yang super berbakat ini dan dengan visual yang memukau. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang K-popers dan jangan lupa juga selalu di-turn on-in notifikasi dari channel gue ini. Thank you banget sekali lagi buat yang udah nonton. Akhir kata dari gue, Kamsahamnida. Still and always, Debak.